Tembe, sarapan apa? Ini kopi ini udah jadi loh, tinggal diseruput. Sarapan ati. Sarapan ati. Beyo, ati ini sapa mas yang mau pangan? Ati. Ini ati di parkiran mas. Maju mundur karuan. Iki ati duk parkiran maju mundur karuan. Iki ati duk layangan tarik ulur semba. Itu apa yang di belakangnya sampean itu coba? Utek. Oh. Yo teman-teman sing area Purwantoro, Kismantoro, Rene, Nelat, Elesan. Pacare bojone apa bojone kancane gendakane ayange kabeh jare iki. Aku masih ya. Pripun? Iya, kamu kan ini temennya Dik Yaya. Iya, kamu janda anak satu. Teh, Mas. Kamu ini oh, belum nikah sampai sekarang. 65, belum. Cari jodoh dong. Aku aja ini kok. Kenapa? Enggak. Mas udah ngaret belum? Dereng kula badhe rewang iki manten iki. Ini lagi ini tadi lagi mood banget aku lagi mood terus mau rewang udah jenang. Udah jenang. Oh, ada yang mantu ta? Gimana tuh? Rayu piye rek? Ora iso ngrayu aku, Mas. Mas Iun itu speed kulkas 5 pintu. Lima pintu gimana? Terlalu cool. Kulu-kulu. Ah. Senyummu menghanyutkanku. Diam ora. Tukangku berisik Mas, aku dadi tukang anyaran iki. Pundi? Ki, jembauti. Amen. Mas ayo ngarep Mas. Enggak ngopo kok arek-arek wedok ki saiki dimen karo sing tukang ngarit. Ya kan caramu membabat membuat aku terpesona. Ya dulu-dulu kemana aja sebelum sebelum ini tukang ngarit ini rame-rame. Ya dulu kan belum tahu kalau mbabatnya itu sungguh mempesona. Kau yang mempesona, anggun senantiasa menawan istimewa. Lagi janda. Enggak jadi. Kok anu Mas Iun ternyata pintar nyanyi ya, Rek? Enggak, maksudnya kan tukang ngarit kan bukan cuma Mas Iun, ini dari keluargaku kan juga banyak, enggak harus Mas Iun kan? Iya, aku ya pengen diajari ngarit, Mas. Ya itu. Soalnya aku iso kok babat kenangan tok. Kalau mau jadi ini punya suami tukang ngarit itu ya yang satu bayarannya nggak pasti setiap bulannya kadang nggak ya kalau ada nguli dan lain sebagainya kayak saya. Kalau saya ini ya ini kok nggak nentu. Ya nggak apa-apa. Yang penting hatinya tulus. Kalau yang bener-bener jujur tukang ngarit kayak saya loh maksudnya. Bukan juragan. Enggak apa-apa, Mas. Sementing perasaan hati ini tulus. Oh, kan kamu pastinya sekarang enggak nyari yang ganteng kan? Enggak, aku cari sing sabar, bertanggung jawab sama sing sayang aku tenanan. Nah, dulu pas waktu perawan kenapa enggak cari yang kayak gitu? Dulu cari kayak gitu tapi keblegong. Ya, gini loh Kak, yang ya namanya nikah itu pasti keblegong. Iya, enggak keblegong enggak kepenak. Bisa kasih ya, Mas? Moh.
Lapi ye. Ya wis ah. Walah Mas Yun seneng dipeksa. Jak rapi mah Mas Yun. Ya. Mas Yun itu seleranya tinggi enggak kayak aku. Bukan selera aku yang tinggi. Tapi mungkin selama ini hanya ini kok. Hanya anaknya aja yang suka tapi tidak dengan orang tuanya. Oh, cintamu terhalang restu orang tua? Enggak. Saya tidak menilai saya itu tidak diistin orang tua, tapi itu tidak. Tetapi cobalah berpikir. Orang tua mana yang rela anaknya dirabi orang yang belum mapan? Mapan bisa digulai bareng-bareng, Mas. Iya. Semua orang berpikiran seperti itu. Masalah uang nanti kita cari kebarengan. Tapi nyatanya masalah bondo dunia jadi boleh bareng-bareng. Yang penting sabar, kemati, cintanya setara, wes. Tidak semua orang seperti itu. Ya mungkin beberapa orang tidak seperti itu. Orang tapi kebanyakan orang Jawa biasanya ngono, Mas. Orang tua itu anu, Mbak. Takut anaknya kelaparan dan tidak tercukupi. Sebelah curhat, Sre. Ya enggak. Kurang gibar ya, enggak gibar. Jarang menemukan yang setara. Ya makanya, mencari yang setara itu susah. Mencari cinta yang setara itu susah. Ya itulah, Kak. Wanita kaya tidak akan mencari laki-laki miskin. Jangan. Laki-laki kaya ya memilih wanita itu dari kalangan apa aja. Tapi cinta itu buta loh, Mas Yun. Iya. Cinta itu buta? Mm-mm. Cinta itu tidak bisa dideskripsikan. Nek kadung cinta ya wis cinta lah, Mbok. Bagaimanapun keadaannya? Bagaimanapun keadaannya ya? Ya harusnya ngono nek memang benar-benar cinta. Lah kenapa kamu kok janda? Soale wis ora iso. Klop iya toh. Menerima apa adanya. Lah kenapa kamu kok janda? Aku menerima apa adanya, tapi nek ngomong wae wis ora nyambung piye, Mas? Ibarat saklar iki colokane wis nyetrum. Tapi kan kamu berhak untuk mempertahankannya. Pak, aku malah di roasting wis. Buat presiden mending menang iki aku. Ayo, kamu. Lantas kamu neno Mas Yun gak rapi-rapi. Apa orang enek sengklop? Enggak, kamu kepleset dengan omong kamu kan? Enggak kepleset. Yo kadangnya cinta ki yo tiba-tiba hilang piye? Kan ini gak sejalan, wis gak satu komitmen. Piye? Cinta itu ibaratnya kita naik. Ibaratnya kita naik satu bis ya. Tujuanku kan yang Solo, tapi tujuannya sing siji ki nyang Jakarta. Yo ora iso to, Mas. Ya sebelum dia ke Jakarta, kenapa kamu tidak pegangi dia untuk di Solo? Kan wis ora iso digoceki piye? Berarti kamu gak cinta. Nah, Nek. Aku cinta tapi sing sitok gak cinta piye? Digocek ono koyo ngapa nek sing sitok ngeyel? Ya mungkin dari dirimu sendiri harus ada yang kamu rubah sebelum kamu kehilangannya. Nek aku wis merubah gak sing sitok gak sadar-sadar piye? Lah kenapa kamu tanya ke aku sedangkan aku belum pernah berumah tangga? Lah mulane.
Mas, Mas. Ojo ngomong nih cinta, sementara cinta ruwet. Kamu tadi kenapa tanya aku enggak nikah nih, Kak? Aku tanya itu. Nah. Pasti kan banyak yang deketin sampean, ya toh? Kalau yang deketin aku dari dulu emang banyak, aku enggak sombong. Iya emang banyak aku. Iya, banyak dari dulu. Iya. Tapi tidak ada yang jadi kriteriamu. Mungkin ada sebagian. Cuman kamu belum seret. Nah, intinya kayak gini loh. Nah, gimana yo? Tidak bisa diceritakan gitu loh. Iya mas, masalah hati guys. Angel. Iya. Maksudnya kata saya setidaknya ya. Aku terkuat hatiku untuk menepati janjiku. Tapi jika kamu tidak ingin bersamaku, apakah aku harus memaksamu? Nah, ya wes padha wikisahku ngono. Ya seperti itulah. Ya. Iya wes, masalah cinta guys angel rek, masalah rasa ki angel piye gak iso diungkapkan. Gak iso di piye? Kebanyakan orang hidup hanya memikirkan cinta dan kaya, sedangkan hidup yang sebenarnya adalah surga dan neraka. Wah. Waduh, wasik, betul. Kalau aku kan gini lah ya, kalau aku pengen kaya dalam waktu dekat ini kan aku bisa ngelift terus. Iya kan? Ya betul. Nah, sedangkan aku enggak kok. Aku tetap stay di. Ya kalau aku lagi ini senggang, aku ya ngelift untuk teman-teman, untuk keluarga, itu semuanya ini. Meski aku kadang ya buat ejek-ejekan teman-teman, nggak apa-apa. Iya kan? Berarti sampean masih fokus ke keluarga ya mas? Maksudnya waktunya sampean masih khusus untuk keluarga? Iya, setidaknya ya seperti itu. Mungkin kadang ya sekarang kan ya keluar kota juga kak. Ya, iya ya. Apa meneh bapak ibu nek ngomongnya wong tua mare mbrebes rek. Dan yang orang tuh dan apapun berapapun tabungan kita bahkan ratusan juta pun ya harta terindah kita cuma orang tua kita aja mbak. Betul dan pokoknya nek berhubungan orang tua wes marai netes elu. Makanya kalau aku ngelamar cewek itu aku nggak punya harta apa-apa aku butuh. Terus kalau aku suka sama cewek loh nggak ngelamar maksudnya aku nggak punya harta apa-apa. Terus kalau menikah nanti gimana mas, sampean mau tetap di situ aja atau rumah sendiri atau kalau rencananya nggak tahu orang nggak punya tabungan kok. Jangan gitu, setiap orang kan pasti punya planning kan. Oh iya, aku besok mau nikah, mau bikin rumah sendiri, atau ikut orang tua, atau piye. Kan mesti enak tuh rencana. Ya. Gak mungkin, gak. Ya tergantung lah, nanti apa istriku nyaman apa enggak di sini. Kalau enggak nyaman dengan orang tua aku, ya buat rumah sendiri toh. Sebaliknya, jika aku tidak nyaman di sana, ya kita harus buat rumah sendiri gitu toh. Iya betul, semuanya kan gak harus dikejar sekarang tapi semuanya harus dimulai dari sekarang katanya. Iya tapi kalau sekarang dia udah sama orang aku mau gimana? Ya, tinggal cari yang lain. Tapi gak ding, mulut kita bicara kayak gitu tapi hati menolak loh. Ya kok gak mas? Ikhlas adalah kata lucu. Ya kan? Mulutnya ngomong. Ya wes.
batinnya ini menolak. Aku udah tepatin semua janji, yang penting semua janjiku udah gugur kok. Gugur? Iya, semua janjiku udah gugur. Iya. Saya hanya ingin menyampaikan, tapi aku tidak bisa. Aku sudah menyampaikan berkali-kali, tapi mereka tidak percaya. Tidak apa-apa. Iya. Aku jadi mesti salah ngomong rek, soalnya aku ini temanku. Oh, ini kisah temanmu. Apa? Enggak, maksudnya sampean itu kan temanku lama tau. Oh iya, untuk kira ada aneh. Iya, enggak. Iya. Semoga jodoh deh, gak iki rodo pak. Maksudnya itu, ya kalau nanti nikah sama saya ya, kayak ini anakmu yang pertama ya, lo. Ya maksudnya kalau nggak apa-apa nikah sama janda kan ya harus setara, dia ini udah punya bisnis sendiri itu, coba lihat. Alah mas, apa mas aku kurburu pasar, podo ae. Nah aku burui sapi nggak malah. Aku kurburu pasar. Iya. Coba nyari anak pertama, dan nanti pas waktu ijapan ini jadi bucai genyong. Gak semua janda itu kumpulan-kumpulan janda-janda gitu kan mbak. Iya. Karena mungkin janda itu pasti dinilai jelek biasanya. Iya. Ya kadang contoh suami kadang kasar ke istri ataupun mungkin untuk lahir batinnya kurang kan kayak gitu kadang gitu. Ya hanya aku dan Tuhan yang tahu lah. Iya ngeri diwiku. Yo, jadi lek sing ngene iki anu Pak, kok rapi maksudnya. Santai benar. Kita berteman saja. Ngamuk. Berteman rek, berteman. Rasane aneh. Ya aku tak pergi dulu ya. Ya, selalu ini tadi hanya bercanda anu. Iya rek. Iya, jalan. Jalannya lari, yo. Amin, makasih Mas Yur, sampai juga ya, sehat selalu, berkah, lancar usaha nih, makin melecit, amin. Amin, makasih banyak ya, buat sampean sehat selalu, lancar rezekinya, jika saya ada salah kata ucapan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, maupun dari tapingan keluargaku, sobat ngarit yang ada di situ yang menyakiti hatimu, mungkin dari tapingannya, saya minta maaf untuk saya sendiri dan mewakili mereka semua ya. Ya Mas Yun, sama-sama, aku juga kalau ada salah kata maaf ya, hanya bercanda ya teman-teman. Aku ini yo sulit untuk memaafkan orang dengan kesalahannya, tapi aku selalu ikhlas dengan kesalahannya weh. Wasik jeru mas ya, aku pamit dulu ya. Yeay, bye-bye.